Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Review lagi. Kali ini kita mau review unit super ganteng, super like new, dan super viral. Kenapa saya bilang viral? Ini motor memang viral banget loh. Yaitu Kawasaki ZX25R tahun 2022 livery KRT. Livery terbaru di kelasnya Kawasaki ZX25R. Oke. Buat teman-teman semua, ini motor baru masuk dan saya mau review lengkap buat teman-teman semua khusus penggemar ZX25R. Oke? Yang suka dengan ZX25R silakan dicek videonya sampai habis, jangan di skip, jangan di lompat-lompatin, simak sampai habis, oke? Kita mulai saja, langsung kita review dari bodinya ya. Oke, teman-teman, lihat sini. Nah, ini motor sudah menggunakan beberapa aksesoris, standarannya juga ada, dan ini sudah banyak variasinya, mulai dari spionnya model winglet, spion orisinilnya ada, terus windshield racing, by dari Quick, ini orisinil juga ada, ini yang ketebalan 4 mili ya, terus air scoop karbon, model karbon, air scoopnya, terus turun ke bawah ada winglet jenggot ya, karbon. Terus kita naik ke atas lagi. Di sini ada sarung handle rem. Oke. Terus untuk tangkinya juga ada dipakai tank pad. Half tank pad atau separuh tank pad buat pengaman tangki dan menghindari dari gasper ya atau ikat pinggang biar nggak baret. Oke. Terus ke atas lagi ke sini. Di sini ada voltmeter dari Koso. Nih, saya lihatin. Ini voltmeternya dari Koso. Terus untuk kilometernya kita langsung cek aja. Ini baru berjalan 1544 km ya. Dan ini tipe ABS Quick Shifter. Ini ABS-nya. Jadi tipe tertinggi, oke? Terus kita langsung ke bawah lagi. Di bawah ada dia sudah menggunakan lampu sen LED. Ini lampu sen LED. Saya coba nyalain ya. Tuh, nah LED seperti itu. Lampu sen LED ini lumayan harganya, bisa dicek di toko online untuk harganya. Ini sekitar 1 jutaan untuk lampu LED-nya aja. Terus kita lari ke bawah bagian tengah. Di sini ada tutup as arm ya. Aslinya kan nggak ada tutupnya. Nah, ini udah pakai W3. Terus untuk knalpot. Ini langsung saja knalpotnya sudah pakai over racing khusus ZX25R ya, GP series performance by Japan, dari Japan ya, waktu dari Jepang. Terus lehernya pakai apa namanya, leh pelangi ya, lehernya biru blue ya, warna blue. Terus kita ke belakang lagi. Di sini ada lagi pengaman bodi belakang dari karbon juga. Oke. Okay. Aksesorisnya ya. Terus stop lampnya pakai LED. Nah. Fungsinya sama tuh, lampu LED ngikutin lampu sen yang di depan ya. Oke. Okay. Ini orisinal juga ada. Terus untuk spakbor orinya juga ada, nanti kita kasih. Terus bagian sebelah kiri bisa dilihat sama kiri kanan udah pakai pelindung anti baret ya, sama kayak tutup as arm. Nah, itu aksesoris yang udah nempel di motor ZX25R tahun 2022 ini. Dan untuk pajaknya, Mas Bro, untuk pajaknya ini baru kita bayar bulan 2 sampai 2024.
Dan untuk plat nomornya, ini plat nomornya pilihan. Bisa dilihat di sini, ini 5.000 tim. Nah, untuk teman-teman semua, ini aksesoris yang sudah nempel di motornya. Untuk tahunnya tadi sudah saya sebutin, tahun 2022. Pajak panjang 1 tahun. Kilometernya baru 1.500. Dan sekarang kita mau coba dengerin suaranya. Cek mesin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Mantap Mas Bro. Racingnya knalpot underbelly over racing. Suaranya kedengaran aja ini. Tuh. Over racing. Ini khusus Derek 25R over racing GP series performance. Oke. Tipe underbelly, bukan tipe yang racing ke atas, jadi tipe underbelly dia. Ini mengikutin jalur alur dari yang knalpot orisinilnya. Ini saya sedikit gas ya. Galak ya. Oke, matiin aja ya. Dan satu lagi ada jalur pedok. Jalur pedoknya ini dari mana ya? Nama merek ya? Gak ada mereknya ya? Oke. Oke lah. Mungkin segitu reviewernya. Mungkin ada yang ketinggalan saya apalagi ya. Kayaknya buat aksesorisnya itu doang ya. Dan untuk standarannya ada semua lengkap. Jadi teman-teman dapat dua part ya, part racing sama part standarnya. Kalau teman-teman ini motor kita teman-teman bayar dengan kondisi modif. Kalau pingin dibayar dengan kondisi standar juga bisa. Nanti kita tinggal copotin, kita standarin. Oke. Okay? Nah, untuk harga motornya ini kondisi standar kita jual di angka 117.900. Sudah mendapatkan motor setahun pakai. Dan livery ini udah nggak keluar lagi Mas Bro. Jadi ini livery terakhir di tahun 2022. 2023 sudah tidak mengeluarkan seperti ini. Oke. Dan ini edisi terbatas juga ya. Dan kondisi ban semuanya masih baru ya, karena baru jalan 1.500. Kunci ada dua. Surat-surat lengkap, STNK, BPKB, buku servis, dan servis gratisnya masih ada sisa 1 atau 2 kali lagi tuh. Jadi nanti teman-teman bisa servis gratis ke Kawasaki. STNK, BPKB lengkap, faktur juga lengkap. Tadi servis gratis juga dapat, manual booknya juga ada, kunci ada dua, terus juga ada sertifikat untuk knalpotnya juga ada. Nah, buat teman-teman yang pingin bayar motornya dengan kondisi full modif seperti ini, teman-teman bisa bayar di angka 122.900. Jadi 122.900, silakan boyong untuk unit motor ini. Berikut barang-barang standar dan aksesorisnya. Mas Bro, nah untuk barang-barang standarnya ini knalpotnya, blusnya over racing ya, terpasang di motor sekarang ya. Over racing by Japan, dari Japan. Tuh, ini knalpot standar tapi ya dalamnya. Over racingnya kan dari pakai di motor. Terus ini apa nih? Ini sen. Sen LED-nya ini sen orisinilnya. Oke. Okay. Ini stop lamp orisinil. Oke. Okay. Ini tatakan plat nomor orisinil. Oke. Okay. Ini apa lagi nih? Ini pengarin bus-busnya aja ya. Nah, ini knalpotnya ya. Knalpot standar bawaan Jetek-nya. Oke, okay, Mas Bro. Yang lainnya ada kayak spion orisinil ada. Kita taruh sini lagi aja ya. Biar enak. Nah. Nah, ini windshield orisinil. Ini masih ada ini Kawasaki-nya kan, lama Kawasaki ini. Windshield orisinil. Terus ini spaker belakang, lampu sen. Ini plat nomornya mantap Mas Bro. Plat nomor pilihan. So Team. Gopek Team. Nah, Gopek Team ya. Nah, yang di dus ini, yang di dus ini single seat alias single seaternya masih perawan, belum dibuka. Single seat sama spion orinya juga masih perawan.
Oke, ini manual book, coba lihat. Ini manual book dan buku garansinya masih. Dan ini masih ada servis gratisnya, Mas Bro. Ini servis gratis, ini manual book, ini BPKB, ini SNK di dalam. Nah, terus ini servis berkala gratisnya masih ada, Mas Bro. Maksimal 18.000 atau bulan ke-18, mana yang tercapai lebih dahulu. Oke. Nah, ini servis gratisnya. Ini kan motor baru 10 bulan pakai, 1 tahun baru 12 bulan. Kilometernya baru 1.500, jadi masuk kategori servis gratis. Terus di dalam ini ada, ini harga knalpotnya 6 jutaan Mas Bro, dibeli sama owner sebelumnya. Nah, ini di kwitansinya, dia beli di Tokopedia. Ini nilai total nilai buat knalpot ya. Ini knalpot apa nih? Knalpot Over Racing Project ZX GPRS Full System Underbelly, ya kan? Harganya 5.750, oke. Terus totalnya sekian, ongkos kirimnya. Ini apa nih ongkos kirim ya? Berat, oh iya, kurir ya, 67.000. Jadi total semuanya sini 5.8. Nah, 6 juta kurang ya, 5.8 nih. Kwitansi pembeliannya juga ada. Oke, yang berminat untuk motornya, motornya siap gas ZX 25R tahun 2022, plat nomor pilihan. Oke, yang berminat silakan hubungin admin kita di Aris Motorsport. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Mas Bro. Kalau nggak ada, nggak suka dengan modif, nanti kita standarin. Oke, thank you. Oke, cukup sekian dari saya untuk review singkat untuk motor ZX 25R yang baru masuk di Aris Motorsport. Oke, teman-teman. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kita di Aris Motorsport. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bro.